Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews, warga Huamuel datangi DPRD Maluku menuntut perbaikan jalan hingga penanganan banjir. Belasan warga Huamuel yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Huamuel Indonesia, KBHI Seram Bagian Barat, datangi kantor DPRD Provinsi Maluku sekitar pukul 10 pagi hari, Kamis 1 September 2022. Ketua KBHI Valdi Bofakar mengatakan ada 5 tuntutan yang ingin disampaikan warga Huamuel, terutama terkait jalan di Huamuel, serta penanganan banjir di Dusun Lomboro, Seram Bagian Barat. Tak hanya itu, masa demonstran yang datang dengan pamflet tuntutan itu juga meminta pemerintah meninjau sejumlah jalan dan sungai di Huamuel. Masa juga mengancam bila tak dipenuhi tuntutan tersebut, maka warga akan memboikot jalan di Huamuel. Itu bukan cuma persoalan yang ada ya di rumah. Enggak, kita cuma stressing saja. Kita stressing sedikit saja. Dan kita salah satu orang yang siap untuk pinjam rumah ke mana? Nanti bawa ke polisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!